Halo kawan-kawan semuanya, saya mau unboxing sesuatu. Jadi susu Etawa rasa strawberry yang saya beli di Shopee Raya. Jadi nanti sekalian akan saya buat review juga ya kawan. Review tentang rasa dari susu ini. Jadi susu ini itu saya beli secara online di Shopee. Nah, ini saya beli yang grade 1 ya, jadi bukan yang orisinil. Nah, bentuknya seperti ini kawan. Ini susunya, ini grade 1 ya, susu kambing Etawa. Dia ada rasa strawberry. Kemudian untuk komposisinya ada susu kambing, ada gula, dan tambahan creamer sedikit. Selanjutnya saya akan buat susunya dengan menggunakan gelas shaker ya. Nah seperti ini kawan, untuk shakernya yang akan saya pergunakan. Kemudian saya akan buka dulu susu kambingnya, rasa strawberry ya kawan. Ini saya buka dulu perlahan, ini agak susah ini bukanya, plastiknya berlapis, agak tebal dikit. Oh ya kawan, ini sudah terbuka. Kemudian saya masukkan dulu susunya sebanyak 3 sendok makan. Lalu saya masukkan air temperatur ruangan ya, alias air biasa atau air dingin. Nah seperti ini kawan dalamannya. Jadi kalau pakai air biasa itu seperti itu, serbuknya masih ngambang ya. Ini saya coba pakai air biasa saja. Untuk tutup shakernya saya masukkan di situ. Lalu ini adalah cap atau pengunci ya, dan saya kocok dulu sejenak. Ini tidak saya kasih tambahan gula ya kawan. Jadi ori dari serbuk yang saya beli itu saja, tidak saya kasih tambahan lain-lain juga. Dan ini sudah selesai untuk mengocoknya. Lalu saya tuang keseluruhan di gelas, dan ternyata sudah tercampur dengan maksimal ya. Dan sepertinya tidak ada serbuk yang tertinggal di dalam shaker saya ini. Nah, teman-teman bisa saksikan, itu hanya sisa-sisa buih saja ya. Jadi sudah tidak ada serbuknya sama sekali dan tercampur dengan maksimal. Selanjutnya saya akan coba ya kawan. Nah, rasanya ya agak tuh kurang terasa sih ya. Susunya agak kurang terasa, walaupun saya sudah memberikan sebanyak 3 sendok makan tadi ya. Dan stroberinya juga kurang terasa sebenarnya. Bila dibandingkan dengan yang rasa original, sepertinya saya lebih suka dengan yang rasa original. Terima kasih kawan sudah menonton ya.